Menteri Sosial Mensos Tri Risma hari ini atau akrab disapa Risma melakukan inspeksi mendadak sidak untuk mengetahui proses penyaluran bantuan sosial tunai BST di dua kecamatan wilayah Kota Tangerang Rabu 27/7. Dalam sidak tersebut, Risma beserta jajarannya menyambangi Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang. Tanpa didampingi pihak pemerintah daerah setempat, Risma menanyakan kepada setiap warga yang masuk dalam penerima BST soal penerimaan penyaluran dana tersebut. Dan nyatanya, ditemukan praktik pungutan liar atau memotong BST yang dilakukan oleh pendamping program Keluarga Harapan, PKH, di Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang. Kamu dananya dipotong oleh siapa? Sebut namanya, ada polisi di sini yang siap menindaklanjuti, tanya Risma pada penerima bantuan. Saya jamin ibu dapat lagi besok. Dia, pendamping PKH, bisa tidak jadi penjual lagi besok. Tapi saya bisa jamin ibu dapat lagi. Ibu harus berani ini didampingi pihak Babinkamtibmas, soalnya kalau enggak, ibu ndak kasihan sama saya susah-susah mereka curiga saya bermain, saya enggak memungut apapun. Ibu kan kalau dapat dipotong sama dia, diminta bayaran, Rp50.000 itu banyak sekali, lanjut Risma. Adanya kasus itu pun, Risma meminta kepada para petugas dan jajarannya untuk bisa menyelidiki penyaluran-penyaluran dana sosial kepada masyarakat, dan menindak oknum tersebut. Ya, tadi sudah dikoordinasikan, infonya memang mau ditindaklanjut oleh pemerintah daerah setempat, ujarnya saat memberikan keterangan pers. Sementara itu, penerima PKH yang akrab disapa Wowo itu, mengatakan memang dana yang diterimanya dipotong oleh petugas. Ada orang, petugas, saya dimintai uang tunai Rp50.000. Tapi sampai si bantuannya ke saya Rp550.000. Awalnya memang agak ribet, bolak-balik gitu, tapi kesini-sini mah enggak katanya. Seperti diketahui, BST Kementerian Sosial berupa uang tunai Rp600.000 serta beras seberat 10 kg. Besaran jumlah tersebut adalah akumulasi BST selama 2 bulan yaitu Mei dan Juni masing-masing Rp300.000 yang diberikan pada bulan Juli. Hingga saat ini, belum ada keterangan dari Dinsos Kota Tangerang dan Camat terkait hal ini. Kumparan.com, jadi bagaimana menurut Anda?